Halo guys, saya ada barang koleksi, yaitu sebuah TV Casio. TV Casio dengan TV. TV 600CI. Ini tertulis untuk input powernya. Iya, 6 volt ya, 6 volt DC. Dan ini adalah TV LCD yang bisa dibawa kemana-mana ya, simple. Juga dilengkapi antena. Nah, seperti ini. Ya, barangkali kawan-kawan masih ada juga menyimpan koleksi-koleksi TV jadul ya. Silakan coret-coret di kolom komentar ya. Nah, ini ada tampilannya di sini dia. Ini untuk on off-nya masuk ke UHF, UHF dan VHF. Nah, ini. Dan ini untuk brake ya, untuk cahaya. Brake-nya dan ini untuk volume. Nah, ini guys, dan untuk tampilan depannya seperti ini. Ini untuk tuning, ini untuk merubah CH, dan di sini ada tertulis VHF or UHF. Nanti dia akan scanning sendiri untuk signalnya ya. Saya kurang tahu apakah ini masih normal atau tidak ya. Soalnya baru dapat ini barang langka ini. Dan di sini juga di untuk menghidupkan, di sini juga ada disediakan itu tempat aki atau baterai ya. Baterai 1,5 volt. 4 biji. Guys, 1, 2, 3, 4. Nah, dengan daya 1,5 volt ya, di paralel 4 biji. Dan sini sudah saya sediakan 4 biji baterai. Nah, ini. Dan coba kita masukkan ya guys. Nah, ini dia baterainya, 4 biji kali 1,5 volt ya, berarti dia sekitar 6 volt. Yang suka-suka koleksi barang-barang jadul ya. Lalu kita close. Ini juga ada stand. Stand. Jadi kita bisa atur kemiringannya sini ya. Nah, ini guys. Oke, langsung kita hidupkan. Ini ada power on off-nya ya. Kita langsung ke UHF dulu. Nah, ini dia. Lalu kita tekan brake ya. Nah, ini untuk brake-nya ini. Kita air dia. Dia makin redup. Ini ada garis untuk mendeteksi signal. Untuk mendeteksi gelombang kanal-kanal apa ya? Untuk kanal-kanal frekuensi, baik yang UHF sama VHF. Tapi dalam kesempatan ini sepertinya tidak mendeteksi gelombang-gelombang ya, gelombang saluran UHF. Coba kita pindahkan ke VHF ya. Sepertinya sama guys.
dia tidak menemukan channel-channel gelombang stasiun ya, stasiun televisi. Mungkin harus perlu diperbaharui, diservis ya. Karena ini memang sudah jadul ya. Nah, seperti ini guys. Ini nomor serinya. Casio. Untuk volumenya ini, guys. Karena dia tidak mendapatkan saluran televisi, jadi dia tidak bersuara. Tapi masih normal. Nah, ini kalau breaknya cahayanya dibesarkan ya. Oke guys, bagi yang berminat juga saya jual ya. Nanti coret-coret di kolom komentar. Saya jual dengan harga murah. Dengan kondisi seperti ini masih normal, cuma perlu di upgrade ya untuk mendapatkan sinyalnya. Saya kurang paham apakah ini ada masalah atau tidak. Apakah memang karena ada kemajuan teknologi, masalah TV digital-digital sekarang ya. Yang berminat silahkan ya, hubungi di kolom komentar. Harganya cuma 400.000 saja. Silahkan, siapa yang cepat, dia yang duluan dapat. Oke, sekian dan terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, and share. Terima kasih.